Mas Arjuna ini udah poin berapa mas saat ini? Poinnya 2 pasang. Dua. Bobotnya 1,15. Oh, 1 ton lebih ya. Mas, assalamualaikum Mas Haji Rudi. Dalam. Apa mas ini mas? Di sini mas. Mas Haji. Kurang tahu ini mas saya. Iya, saya kira ada kontes sih mas. Pameran aja ya. Jadi pameran, kalau di pamflet saya lihat pameran pisang mas bener ya. Tapi ada ternaknya gitu ya? Iya ada pisang sama padi itu. Tanian, tapi menyangkut sama ternak juga ya, sapi ya. Kambing. Buat 2 ekor ini mas aja ya. Buat 2 ekor. Si Arjuna ini. Mas Arjuna ini udah poil berapa mas saat ini mas? Poilnya 2 pasang. 2 pasang. Bobotnya 1,15. Oh 1 ton lebih ya. 1 ton 150. Kental. Hampir 1 ton 1 kental setengah. 100-150. Nah, yang kedua yang ini ya, kenarok ya. Kalau kenarok ini bobotnya ada 655. Kalau umurnya berapa ini? 11 bulan. Ganteng. Ini pesat mas ya. Sangat pesat pertumbuhannya. Dulu waktu ke sana masih kecil kan, masih lari-lari dekat keluar ya. Pesat. Ini comborannya. Mas ini comboran pakai apa mas? Ampas tahu ya? Sama konsentrat aja. Ampas tahu sama konsentrat sama hijauan itu ya. Kalau hijauannya apa itu mas? Kalau jono odot. Odot sama jagung seperti ini aja. Dicampur. Berapa kali mas pemberian pakan mas? Pakan ya pagi sama sore ya. Jombor, ya. Pagi terus sama jombor sore. Sorenya. Pesat-pesat. Cepat pertumbuhannya kenarok. Tadi malam juga WhatsAppan sama Mas Haji Rudi pesat pertumbuhannya. Nah, seperti ini. Ganteng. Krimbia 11 bulan sudah segini teman-teman main poel dan yang ini poel 2 pasang bobotnya sudah 1 ton up. Nah di sana itu ada sapi PO lagi diberi suntik vitamin. Ini juga si Arjuno. Ini pemberian apa ini pak? Vitamin. Vitamin ya. Ini pemberian vitamin teman-teman. Ini sangat biar tambah sehat. Diberi pelayanan dari mana? Dari Keswan. Dari dokter hewan. Pemberian vaksinasi atau pemberian vitamin disuntikan oleh dokter hewan Wahyu, oleh Pak dokter hewan Wahyu, dokter Pak ya. Dokter hewan Wahyu dari yeah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yeah. Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Iya. Yeah. Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oke. Okay. Negara Republik Indonesia. Asia Tenggara. Kalau dia yang memberikan dokter hewan itu Pak Menteri. Pak Menteri. Pak Menteri Rahman. Oke siap Pak. Siap. Nah ini kenarok juga diberi vitamin. Selain vitamin diberi apa sih Pak? Pak dokter. B kompleks. B kompleks ya. Sama biodin.
B kompleks sama biodin. Iya. Itu manfaatnya Pak untuk ya, ketahanan. Ketahanan tubuh aja. Ketahanan nafsu tubuh ya. Nafsu makan juga. Iya. Supaya fit karena. Iya. Cuaca Pak ya. Cuaca tidak menentu. Biar tidak stres. Iya. Biar tidak stres Pak ya. Iya. Oke, kita lanjut ke sapi PO si Emon peranakan unggul. Ini sapi peranakan Ongol dari tim Ipas Ngalam. Mas Rizal, ownernya sedikit owner. Nah ini diberikan suntikan. Oke, ya terakhir di Sultan sapi semental Marlboro. Ini harus orang dua yang pegang. Ngerti mau disuntik. Biar sehat. Ya Sultan, pemberian suntikan diinjek vitamin B kompleks dan iodin. Oke, ya selesai. Ini sapi yang terakhir diberikan injek vitamin. Oke. Wes sehat-sehat. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah klik dan menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.